subscribe Berita Surakarta. Yes, komune. Tidak ada kampanye nih, tidak ada toh? Yes, clear. Kalau itu memang murni untuk kegiatan masyarakat aja, baru kegiatan kemarin. Ya. Iya. Ya selain kali gini aja, kalau saya ada event, saya akan bilang ke semua pengunjung tidak usah nyoblos Gibran. Itu kan gampang loh. Ya, tapi harus aja nyoblos apa ya. Tapi eventku tetap jalan, ya. Yang penting sing dodol es teh, sing dodol cilok, sing dodol telur gulung rame. Aku rasa mbok pikirke. Ya. Endek iki kan aku yang menang wae to ning kono. Menang tok, ngei buku, ngei sepatu, udah rasa nyoblos aku rapopo. Lain kali aku rasa teko ya rapopo ya. Ya penak-penak kabeh itu, tapi aja menghalangi event saya ya. Itu semua untuk UMKM kita biar jalan. Ya. Narik suara apa? Aku nek meh narik suara ya ora ning Solo ya. Solo ya wis dhuwur suara. Lah kok meh dadekke sepi kaya mbiyen meneh. Kan event-event seperti ini terus dijalankan ya. Iya, ini komitmen saya kok. Dampaknya ya, sudah terasa ya. Ya terasa kabeh ya. Kabeh seneng. Kabeh gratis. Parkiran rame, bedangan rame, hotel rame, pesawat rame. Kabeh rame ya, kabeh seneng. Tapi nek ora seneng karo aku ya ora apa-apa ya. Aku tak nyingkir. Tak turu ning omah. Dari Mohok
formula apa sih? Udah 4 tahun. Biarkan saja bola oleh Dewangga, masih Dewangga. Ya.
tahun 2020 sekaligus siapa juga yang sebelah mas kesalahan itu penting ya, karena di dalam ada PP di masa kesalahan yang muncul dan ini yang harus diundang juga departemen kita. Go subscribe Berita Surakarta.